Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Viola. Di video kali ini yang sesuai yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan review lighting yang murah dari Shopee. Ini aku sebenarnya udah lama belinya, tapi kayak aku mau review sekarang. So, kalau kalian penasaran sama videonya, stay tune terus. Tapi sebelum buka videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. So, langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini aku looknya masih sama kayak yang tadi video sebelumnya, karena aku bikin dua video sekaligus. Nah, sekarang aku mau langsung aja review lighting yang aku beli di Shopee dan harganya itu murah banget. Sebenarnya aku lupa harganya berapa, nanti aku bakalan cantumin di sini si tokonya dan harganya. Sebenarnya itu kecil tuh. Ini kecil banget sih. Kecil gini lightingnya, tapi kayak lumayan lah, cukup gitu kalau dibantu sama lampu dan matahari, itu lumayan cukup untuk bikin video. Ya kayak gini, dan ini tuh dapat tripodnya gitu. Aku bakalan ambil sebentar ya. Nah, jadi tripodnya tuh kayak gini, jadi dipasangnya tuh kayak gini gitu. Dan ini tuh tripodnya, oh nah gini tuh, kayak gini, lumayan kan. Dan harganya tuh aku lupa banget berapa, kalau nggak salah tuh 90-an gitu, pokoknya di bawah 100.000. Dan ya kayak gini, ini ukurannya 16 cm kalau nggak salah. Dan si colokannya itu kayak gini nih, kayak USB gitu, jadi dicolokin ke bebendul HP, ke HP ini, ke casan atau ke power bank juga bisa kayak gini tuh. Dan di sini juga ada dimmer. Dimmer itu kayak pengaturan cahayanya gitu. Aku akan tunjukin dan aku bakalan colokin sekarang ya. Nah, jadi dimmernya tuh kayak gini. Di sini tuh ada 4 tombol. Jadi ini untuk on off, terus ini kayak untuk ngurangin cahayanya, terus ini untuk pengaturan si warna cahayanya gitu, terus ini untuk tambah cahayanya. Sekarang aku bakal nyalain. Nah, itu dia. Ini yang warm white kalau nggak salah. Nah, kayak gini tuh. Terus kita coba untuk kurangin cahayanya. Nah, ini yang paling redup. Terus kita terangin lagi. Nah, dan ini yang paling terang. Sebenarnya gak terlalu terang sih, tapi ya lumayan lah gitu kan. Terus aku mau cobain untuk rubah warnanya. Nah, ini yang lebih cool gitu. Lebih cool gitu. Terus yang ini, nah ini lebih ke kuning-kuningan gitu. Terus, nah yang ini lebih warm white gitu. Kan lumayan banget tuh. Ini yang cool, kuning, dan ini yang warm white. Nah, kalau yang ini guys, nah ini yang nggak pakai ring light atau lighting. Sebenarnya ini juga udah terang dari cahaya matahari, tapi ini yang pakai tuh. Lumayan kan? Aku bakalan matiin lampu dan tutup gorden. Kita coba tanpa ada cahaya, oke? Okay. Oke, okay, jadi ini
aku udah gelap si ruangan aku, terus kita coba pakai si ini, si lighting ini. Ini tuh yang udah paling terangnya ya, kita coba untuk redupin. Nah, ini yang paling redup. Terus ini yang paling terang. Tekan lumayan banget. Lumayan, dan si cahaya tuh bikin muka kita jadi putih bersih. Enggak sih, terus aku mau coba rubah si warnanya. Nah, ini lebih ke cool gitu. Terus ini yang orange. Dan ini yang aku lebih suka yang ini sih, yang kayak warm white gitu. Bagus kan? Jadi gak perlu mahal-mahal, yang murah pun juga bagus. Nah, kalau kalian mau beli si ring light ini, kalian bisa langsung cek aja description box aku, dan kalian bisa langsung klik linknya, link tokonya. Ini no endorse ya, aku cuman kasih informasi aja ke kalian, so yeah. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini, dan semoga video ini bermanfaat. Semoga juga bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka sama video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku, bantu aku untuk membangun channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua teman-teman kalian dan ke semua sosial media kalian yang kalian punya. So ya, kayak gitu aja. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.